Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Sekarang, Manga Black Clover chapter ke-263 versi resmi yang berasal dari Manga Plus memang sudah rilis. Makanya, sekali lagi saya akan membuat pembahasan dari chapter ini. Sebab, seperti yang kalian tahu sendiri, terkadang di Manga Black Clover versi raw-nya seringkali ada perbedaan translate dengan yang versi resminya. Apalagi yang versi raw-nya gambar yang disajikan juga tidak terlalu jelas. Yang hal itu tentunya membuat para pembaca terkadang melewatkan sesuatu. Sebenarnya jika saya amati dan perhatikan cuma ada satu perbedaan translate antara Manga Black Clover chapter ke-263 versi raw dengan versi resminya. Yaitu apa yang terjadi di halaman terakhirnya. Akan tetapi yang paling menarik perhatian saya ialah terungkapnya fakta lain yang luput dari perhatian mengenai Nats. Seperti yang kalian tahu, Nats sudah ditunjukkan kalau dia mampu menghentikan pergerakan para kapten dengan kekuatan iblisnya. Dan seperti yang kalian tahu juga kalau Julius rupanya sudah mengenal Nats, sesuai dengan apa yang sudah saya duga sebelumnya. Makanya yang memperkenalkan Nats pada para kapten mengenai dia yang merupakan wakil kapten Black Bull adalah sang kaisar sihir itu sendiri. Meski Julius sendiri saat memperkenalkan Nats juga mengatakan kalau dia tidak tahu mengenai Nats yang merupakan pemilik kekuatan iblis. Akan tetapi menariknya ternyata di Manga Black Clover chapter ke-263 ini sebenarnya juga sudah dijelaskan kenapa Julius bisa mengenal Nats meski dengan cara tidak langsung. Soalnya saya kira awalnya alasan kenapa Julius bisa mengenal Nats lantaran dia mendengar soal wakil kapten Black Bull ini dari Yami. Karena seperti yang kalian tahu, Yami dengan Julius memang sangat dekat. Dan mengejutkannya, ternyata alasan kenapa Julius bisa mengenal Nats lantaran wakil kapten Black Bull ini dulunya sebelum direkrut oleh Yami, dia pernah menjadi anggota kelompok kesatira sihir Azur Deer. Yang seperti kalian tahu sendiri, Azur Deer dulunya merupakan kelompok yang dikapteni oleh Julius. Dan itu berarti Nats dulunya adalah bawahan Julius yang satu angkatan dengan Yami beserta William. Lantaran di Manga Black Clover chapter ke-263 ini ketika ditunjukkan saat Nats mengenakan jubah berlambang Azur Deer, dia sedang bersama Yami yang memakai jubah berlambang sama dengannya. Memang benar terungkapnya fakta lain dari Nats yang satu ini sangatlah mengejutkan. Karena siapa sangka kalau dulu Nats tergabung dalam kelompok kesatria sihir Azur Deer yang dipimpin oleh Julius. Dan dengan terungkapnya fakta yang satu ini, sekarang jelas sudah kenapa Julius mengatakan kalau dia tidak tahu mengenai Nats yang memiliki kekuatan iblis. Sebab kemungkinan dulu saat Nats masih tergabung dengan Azur Deer, dia masih belum memiliki kekuatan iblis. Yang itu berarti Nats mendapat kekuatan iblis saat dia menjalankan tugas sebagai mata-mata di kerajaan Spade. Oleh sebab itulah kenapa Julius tidak tahu kalau Nats merupakan seorang pengguna kekuatan iblis. Dan karena itu pulalah kenapa Jack yang dulu juga pernah melihat Nats mempertanyakan mengenai sihir yang dimiliki oleh wakil kapten Black Bull ini. Namun sekarang yang jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa Nats bisa mendapatkan kekuatan iblis? Kalau menurut pendapat saya pribadi, lantaran untuk sekarang Grimoire Nats belum ditunjukkan memiliki lambang apa, mungkin alasan kenapa wakil Black Bull ini bisa mendapat kekuatan iblis karena agar dia dapat mengelabuhi Dark Triad. Karena jika Grimoire Nats berlambang Clover, tentunya dia akan dianggap sebagai penyusup dan dicurigai sebagai mata-mata. Makanya demi agar dia bisa mendapat kepercayaan Dark Triad untuk membuktikannya, dia memilih untuk menjadi pengguna kekuatan iblis meski itu ada resikonya. Dan mungkin juga itulah syarat yang diberikan Dark Triad untuk membuktikan kalau Nats bukanlah seorang mata-mata. Ya, tapi karena apa yang saya katakan hanya pendapat pribadi, jadi belum tentu juga hal itu benar. Jadi jika kalian memiliki pendapat mengenai kenapa pada akhirnya Nats bisa memiliki kekuatan iblis, kalian bisa meninggalkan pendapat itu di kolom komentar. Seperti yang sudah saya katakan di awal-awal video dimulai, perbedaan translate antara Manga Black Clover chapter ke-263 versi raw dengan versi resminya cuma ada satu, yakni berada di halaman terakhir. Yaitu jika di versi raw-nya Nats mengatakan kalau mereka harus membuat tim elit untuk melawan iblis di dalam tubuh Asta, sedangkan kalau di versi resminya Nats mengatakan kalau mereka harus membuat tim elit yang dipimpin oleh Asta terdiri dari mereka yang memiliki potensi untuk menang melawan iblis.
yang tentu saja hal ini membuat pembahasan akan menjadi sangat berbeda. Dan menariknya, jika Asta akan dijadikan pemimpin tim elit, itu berarti kekuatan anti sihir Asta akan menjadi penentu pertempuran. Tapi kenapa Nats ingin menjadikan Asta sebagai pemimpin? Selain itu, apakah niatan Nats menjadikan Asta sebagai pemimpin akan disetujui begitu saja oleh para kapten dan Julius? Memang benar, pastinya ada alasan jelas kenapa Nats ingin menjadikan Asta sebagai pemimpin tim elit. Meski untuk sekarang alasan itu masih belum jelas. Akan tetapi, keputusan Nats ini pastinya akan menjadi perdebatan dalam rapat tersebut. Alasannya sangat jelas, karena para kapten tentunya tidak yakin dengan kepemimpinan Asta. Walaupun Nats telah mengatakan kalau dia akan menjadikan Asta sebagai kesatria terkuat dengan kekuatan anti-magicnya. Dan selain itu, apakah dengan waktu yang sangat singkat, Nats bisa berhasil mengajari Asta cara menggunakan kekuatan iblisnya dan menjadikannya sebagai kesatria terkuat seperti yang dia ucapkan? Akhirnya, banyak sekali pertanyaan yang timbul akibat Nats yang ingin menjadikan Asta sebagai pemimpin tim elit ini. Dan hal itu tentunya telah membuat para pencinta Black Clover semakin penasaran dengan chapter selanjutnya. Yang itu berarti Yuki Tabata Sensei semakin berhasil memikat para penggemar manga ciptaannya. Nah, itulah pembahasan tambahan dari manga Black Clover chapter ke-263 yang dapat saya sampaikan. Dan semoga saja pembahasan saya kali ini bisa menghilangkan rasa bingung dan penasaran teman-teman semua mengenai manga Black Clover.